Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya, Pak Imin Tukang Otak-atik. Kali ini saya mau unboxing sebuah peralatan elektronik yang sangat diminati bagi para pecinta audio, yaitu kit rangkaian speaker aktif atau power amplifier yang lengkap dan murah, guys. Barang ini saya dapatkan dari salah satu toko online, yaitu Shopee. Nanti link pembelian saya taruh di deskripsi ya, barangkali kalian minat atau menyukai barang-barang ini. Kita buka ya, guys. Barang ini saya dapatkan dengan harga Rp180.000, guys. Dengan harga Rp180.000 tentunya sangat murah, guys, karena sudah lengkap ini. Dibekali dengan trafo 3 ampere CT dan juga rangkaian OCL mono 150 watt. Lengkap dengan modul MP3-nya dan panel, dan juga ada subwoofernya, guys. Jadi begini ya nanti ya. Nah, begini. Dikasih knob pula. Jadi tinggal merakitnya saja, guys. Merakitnya nanti ditaruh di sebuah box sound atau box salon, 10 in juga bisa, 8 in juga bisa. Kita coba ya, guys, bagaimana suaranya. Berhubung saya tidak ada speaker yang besar, guys, atau speaker 8 in atau 10 in, saya kan nggak punya. Saya pakai speaker bekas copotan TV LED saja ya, untuk mencoba suaranya ini. Jadi di sini ada tulisan speaker, guys. Jadi kabel buntung ini dikasih tulisan speaker ini untuk ke speaker. Di sini dikasih tegangan 18 volt, guys. Jika kalian ingin menaikkan juga bisa. Kalau untuk speaker 8 in atau 10 in kurang maksimal, guys. Jadi bisa dinaikkan ke 25 atau 32 volt. Tapi TR final tentunya agak panas, tapi suaranya lebih nendang, guys, bassnya lebih mantap. Dan juga elko nya ini cuma dibekali 2200 mikro 35 volt. Ini bisa kalian tambahin lagi nilainya, kalian tambahin 4700 mikro dua kali ini sama ini ya, jadi lebih mantap bassnya. Oke, kita coba ya. Menggunakan HP ini ya, guys. Thank you.
Dengan harga Rp180.000 tentunya cukup murah, guys, daripada kita beli eceran. Maksudnya eceran itu trafo sendiri, rangkaian power OCL sendiri, tune control sendiri, kit modul MP3 sendiri, dan panel ini sendiri, nanti malah habis banyak. Jadi lebih baik seperti beli seperti ini, maksudnya bukan promosi ya, atau kalau di total mending beli seperti ini. Gitu guys, terima kasih telah menyimak video ini. Ikuti terus video-video dari saya biar tidak ketinggalan barang-barang elektronik yang murah. Terima kasih.